Halo guys, kembali lagi bersama Darren di sini. Dan di video kali ini permintaan kalian mobil mewah tapi tanpa Game Pass, performanya itu juga kencang ya, bisa sampai 800 HP. Bayangkan ya, dengan budget cuma 100 jutaan saja, dan itu pun mobil ini sudah di reward model. Ada aksesorisnya itu berjibun lah pokoknya, ada livery juga nih guys ya. Pokoknya mobil ini tuh sempurna banget. Oke, sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu tekan like video ini dulu, terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ayo tekan subscribe-nya sekarang juga, dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini. Kita langsung aja gas review BMW 5 Series i30EE39LCI tahun 2001. Oh my god, ini adalah generasi BMW 5 Series yang paling ganteng ya. Timeless banget nih guys ya, masih kelihatan modern sampai sekarang. Untuk variannya BMW 5 Series i39-nya LCI itu ada 3 guys. Ada satu yang limited yaitu M5 Supercharged. Tapi kalau untuk variannya bukan limited itu ada M5 yang biasa dan juga 530i. Tapi untuk yang tanpa Game Pass itu cuma 530i seperti ada di depan ini guys. Nah, kemarin itu kan sudah di reward model ya, sekaligus ada aksesoris baru, ada aksesoris livery juga gue sudah pasang salah satu ya, pokoknya setara dengan BMW M5 ya guys. Wah, bayangin nih, cuma 100 jutaan tapi tenaganya itu bisa sampai 800 HP, top speednya juga tinggi. Oke guys, kita langsung aja review dari BMW 5 Series 530EE39 tahun 2001. Untuk 3D modelnya, apalagi baru aja di reward model, jadi makin detail plus plus plus. Oke, untuk tampilan depannya ini guys, itu berkesan kalem elegan gitu, gue suka sih. Kita lihat untuk headlamp atau lampu utamanya sekarang sudah full 3D. Akhirnya guys, udah 3D juga ya. Di sini tuh ada DRL bullet gitu ya guys ya, warna kuning. Dan di bagian lampu utamanya itu putih LED proyektor, lampu jauhnya itu halogen kuning. Dan di bagian sini guys itu ada lampu sein halogen, sekaligus ada kayak aksesoris kuning-kuning ala-ala side marker gitu. Dan di bagian bawah sini guys itu ada fog lamp, ini masih halogen. Di bagian grill ini guys itu sudah 3D ya, tapi ukurannya itu masih kecil. Tapi kalau generasi sekarang sudah besar guys. Dan di bagian grill bawahnya ini itu sudah 3D ya guys. Di bagian plat nomornya ini modelnya kotak GDM gitu, dan warnanya sudah putih. Lalu kita lihat tampilan sampingnya BMW 5 Series 530EE39 tahun 2001. Untuk velgnya, nah velgnya ini cakep ya. Untuk yang varian 530i itu ya warnanya single tone ya guys, warna silver, tidak ada logonya. Tapi di sini rem kalipernya itu warna merah loh. Terus untuk spionnya itu warna body, lampu sein terpisah ada di bagian fender bawah sini guys ya, masih halogen juga. Dan di bagian sini guys, ini gue sudah pasang aksesoris livery. Dari depan sampai belakang itu ada garis-garis putih saja ala-ala Alpina guys. Di bagian door handle atau pegang pintu itu warna body model cungkil. Di bagian tengahnya itu ada garis-garis side body molding, dan juga semacam ada body kitnya di bagian bawah. Di bagian sini itu ada window line chrome sampai belakang. Ini adalah 4 pintu mid-size luxury saloon atau sedan dan 4 seater aja guys. Untuk dimensinya juga lumayan panjang. Lalu kita lihat dari tampilan belakangnya BMW 5 Series 530EE39 tahun 2001. Untuk lampu belakangnya di sini itu masih belum 3D ya guys, masih pakai decal guys. Nah, di sini untuk tilamnya itu sudah LED, tapi sisanya stop lamp, lampu sein, lampu mundurnya itu masih halogen semua. Di sebelah sini guys itu ada emblemnya 530i saja. Dan di bagian bumpernya di sini itu polos sekali ya, tidak ada papat. Tapi di bagian kolongnya itu ada satu lubang knalpot aja di sisi kiri. Di bagian sini guys itu ada high-mount stop lampnya. Nah, terus di bagian atapnya itu ada sunroof ya, tapi kecil. Dan juga untuk wiper depannya itu model setir kiri. Untuk harganya BMW 5 Series i530EE39 tahun 2001, harganya itu 150 jutaan tanpa Game Pass, dan belinya di dealer mobil bekas Sumber Jaya Bekasi. Oke guys, kita coba dengarkan dari suara mesinnya BMW 530EE39 tahun 2001 atau 2002. Nah, untuk suara mesinnya ini guys, apalagi yang seri 30i, wah, 6 silindernya itu sih nendang banget ya guys ya, kayak ada suara raungan-raungan yang gitu. Kayak mesinnya P58 gitu guys, cakep banget. Untuk spesifikasi mesinnya adalah 3000 cc 6 silinder inline dengan kodenya itu M54B30. Dan untuk suara klaksonnya seperti apa guys?
guys. Oke, seperti ini suara klaksonnya udah bagus. Dan untuk fiturnya apa saja? Apakah ada fitur lampu terbaru guys? Udah ada ya semenjak reward nih. Oke, untuk lampu utama dan juga high beam. Oke, kita coba nyalakan. Di sini tuh ada DRL guys, bentuknya itu kan seperti mata gitu ya, cakep. Nah, untuk lampu utamanya itu putih LED, dan untuk lampu jauhnya itu halogen kuning. Dan terus di bagian sini itu ada lampu sein halogen. Di bagian bawahnya itu ada fog lamp, kita bisa nyalakan juga, dan ini masih halogen kuning. Terus untuk fitur lainnya ya, seperti safety, ABS, DCS-nya ada. Cruise control-nya juga ada guys, fiturnya sudah lengkap. Dan untuk transmisinya ini guys, sudah pakai automatic ya, yang AT, BR, NDS, dan juga ST. Transmisi ST-nya ini bisa sampai gigi, kalau yang E39 itu cuma sampai gigi 5. Untuk modifikasi di bagian eksterior sudah dikasih stiker ala Alpina dan juga set marker. Tapi kalau di bagian tuning ini sudah kita racik twin turbo charge, boostnya itu sampai 25 PSI, ECU remap level 3, engine internal level 3, dan sudah lepas. Gila, aksesorisnya banyak banget guys. Oke, kita coba tes putar baliknya. Radius putarnya BMW 530i bagus banget loh. Dan terus kalau untuk handlingnya BMW 530i E39 di kecepatan rendah ya guys. Gila, enak banget ya guys ya, buat perkotaan lincah juga di sebuah mid-size luxury salon. Kita coba tes manuver dalam kecepatan 160 km/jam lebih guys, itu tinggi banget loh. Tapi kalau kita coba belok ternyata pas banget. Nah sekarang kita coba mundur, kita coba untuk tes pengereman dalam kecepatan tinggi juga nih guys ya. Oke, kita siap-siap gaspol. Dia bisa lari sampai 140 km/jam lebih, itu pun masih standar ya. Wow, ternyata udah pakem banget. Selanjutnya tes tanjak villa, kita pakai gigi D, bisa sampai 46 km/jam guys. Dan terus kalau kita switch ke gigi S itu bisa lebih sampai 60-an km/jam. Oke, ternyata enak juga kalau dibawa ke tanjakan. Kita coba stop and go nya itu agak jauh ya guys ya. Oke, dia bisa berhenti di tanjakan ya. Kita siap-siap untuk gaspol guys. Oke, let's go. Nah, di putaran bawah agak ngedem gitu, tapi lama-lama bisa kok guys. Cuma kalau di atas 50 itu sudah merambat, tes tanjaknya berhasil.